Halo, halo, halo teman-teman. Akhirnya di Genshin Impact ada event baru lagi, menjelajahi ke dalam markas Hellenigmatik. Dan di mana event ini tuh ada dua stage ya teman-teman. Stage yang pertama itu stage kita kayak merasuki Helichurt dan menuju ke totem ini. Dan stage yang kedua itu stage bertarung ya. Nah yuk kita mulai dulu untuk yang hari pertama ini. Langsung menuju tantangan aja. Untuk lokasinya ada di The Daupa Gorge ini. Bisa teleport dari teleport ini, jalan aja lah ya. Atau dari teleport ini, dari domain ini. Ayo kita langsung mulai pencarian nih. Mulai aja. Nah yang pertamanya dari Helichurt ini, kita maju ke Helichurt yang di depan. Kemudian ini kita nih, kita bisa nembak pohon, nembak buah tuh. Kita tembak buahnya jatuh, Helichurt-nya bangun, kita pindah ke dia. Nah habis itu ini terserah mau pindah kanan kiri boleh. Kemudian kita pindah ke Helichurt depan itu. Hati-hati si Samacur itu bisa melihat kita ya. Nih kita pindah sini, kita pukul yang kiri ini nih. Kirinya si Samacur tuh biar dia tidak, tuh biar dia nggak lihat kita tuh, kita pergi ke Helichurt yang di belakang. Nih kita balik ke sini. Ini kita tembak Hydro itu biar si Helichurt ini jalan. Kita pindah ke dia. Dia jalan ke depan, ke sini. Habis itu kita ke kanan ya. Ke kanan. Ke kanan itu Helichurt yang lagi gali-gali ini, dan kita hidupin api nih. Nah, Helichurt ini datang, kita pindah ke dia, pindah ke kanan sini. Pindah kanan lagi dan jatuhkan buah itu. Bangun Helichurt-nya, kita pindah ke Helichurt-nya. Ini kalau bisa ke kanan, kalau bisa langsung ke kanan aja teman-teman nih, ke kanan sini. Nah, baru ke depan sana dan ke depan sana. Ini tinggal tahan aja. Tahan tanda sebelah kanan sini nih. Kanan bawah itu. Tanda apa sih? Tahan mouse kanan. Mouse kiri maksudnya. Ada selesai, kita menyelesaikan waktu 1 menit 25 detik ya. Dan kita langsung masuk ke stage yang bertarungnya. Nah, kalau kita udah menyelesaikan stage yang ini, tuh bisa kalian lihat ada dia ngarahin ke atas ya. Dan domainnya kebuka nih. Nih, domain ini kebuka, kita teleport. Kita melawan si Hellenigmatiknya. Ya, langsung mulai duel aja. Untuk di duel Hili ini, si Helichurt besar ini, Mi Muheye bisa co-op sama bisa solo ya teman-teman. Ini kita harus menyelesaikan dalam waktu 2 menit untuk bisa collect semuanya ya, kalau yang bertarung ini. Yuk, langsung aktifkan. Tunggu sampai dia ngeluarkan Sunsetia. Nih, dia ngeluarkan Sunsetia ini kan. Habis itu kita pukul Sunsetianya dan nah, tunggu sampai dia kepleset. Kalau dia udah kepleset jatuh gitu, baru kita bisa attack dia. Oke, nah kalau dia lagi tegak gitu tuh damage-nya masuk tuh kecil gitu, teman-teman. Tunggu dia mengeluarkan Sunsetia lagi. Nih. Ini kita pukul Sunsetianya. Ah, dia kepleset. Tunggu dia kepleset baru kita pukul dia. Lucu banget dia keplesetnya. Waktu tantangan selesai. Gitu aja ya cara ngalahinnya. Simpel sih sebenarnya. Dan kita udah menyelesaikan eventnya ya. Jadi untuk yang Muheyoyo ini kita dapat 60 primogem. Kalau yang battlenya, kalau kita menyelesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, kita bisa ngolek semuanya. Jadi kayak satu hari ini kita dapat 120 primogem ya. Kalau misalnya ini dapat 120, ini 120, ini 120, total 3 ini 360 dan ini 60, berarti kalau totalnya kemungkinan 420 di event ini ya teman-teman. Ya mungkin sekian dulu untuk videonya. Makasih nonton videoku, semoga bisa membantu. See you next video, bye-bye.